Ya, ini kita sedang meninjau Balong Pak Latip di Duku Tiplek. Wah, sumurnya. Ya. Ki pirang ewu, Mang? Pira? 6. Wush. Kis pirang minggu ge? Ndi. Oh. Aton. Ya, ini budidaya ikan lele secara manual. Petani Bapak Abdul Latip di Tiplek yang memanfaatkan YouTube. Ya. Beres. Ya, Pak Latif ini petani ulung budidaya ikan lele. Ini 6.000 ya, Pak ya. Ini 6.000 ya. 6.000 ini. Luar biasa. Di sampingnya Ibu Latif, ya, sawah luar biasa. Ya, masih kecil-kecil. Lelenya masih kecil-kecil. Wae cedok tugel. Kowe pirang dina kowe? 5. Belanjane ning endi? Pasar Wage. Mesti bati ya. Langsung mancing isokan. Eh? Si waruk itu nih kan. Neng. Ndi. Gede. Ki pirang minggu ki? 88. Panennya pirang dina sih? Sekandong sini pira? 50 kilo. Ayo. Nganggur ya mumat. Iya. Pedok nyai. Bagen. Bagen. Kowe tan delemok kowe. Pangan
Mingsor. Iya nyom ya mingsor mene. Tengah tong kandang sapi sini dia. Ya ini bisa dicontoh untuk cara budidaya ikan lele di pematang sawah miliknya Bapak Abdul Latif Duku Tiplek Galuh Timur Kecamatan Tonjong. Ya, karena kan kira masuknya bukan yang punya bibit toh. Iya, betul. Ini Pak Abdul Latif secara mandiri barangkali nanti bisa dari Pemgab Brebes ikut membantu para budidaya ikan lele di Desa Galuh Timur, Kecamatan Tonjong.